saya rasa kagum. Saya berdoa agar ibu bapa dan guru-guru saya dapat dibangun rezeki dan dipanjangkan umur. Anak-anak A yang pertama, matlamat. Matlamat kena jelas. Aku nak berjaya. Nombor dua, anak-anak, disiplin. Disiplin. Yang ketiga, di sekolah. Anak-anak yang tidak, yang saya buat kajian dulu, yang tak siapkan homework pada tarikh, pada masa, pada ketika, pada subjek itu dia ajar, sampai dekat-dekat 80% tak siap homework. Keempat, A, B, C, C. D sekarang. D, kalau kita ni kumpulan C, jangan cari kawan kumpulan D.